Oh, berarti dikurang ya? Iya, benar. Nah, itu ada uang 25 juta itu gimana? Itu termasuk DP apa di luar DP? Di luar DP, Mas. Oh, di luar DP. Iya. Berarti nambah dong harganya enggak 350. Iya, benar. Nambah 5 juta lagi, ya, 355 ya. Iya. Oh, beda ya. Enggak disamain enggak sama DP enggak ya? Beda, Mas. Samain aja lah, Kak. Nanti coba kita kerjakan sama kantor dulu, Kak. Jadi kalau untuk angsuran biasanya berapa juga kalau yang 15 tahun? Kan harga itu 2 juta 500 tahun berapa bulan berarti berapa tadi yang soalnya? Kalau 2 juta 500 tahun itu dikali 150 ya? Iya. Itu flat atau suku bunga? Kita main di syariah, bang. Kalau di syariah biasanya flat. Biasanya flat. Iya. Berarti tentunya harganya enggak 350 dong kalau ke syariah. Berarti lebih dari 350. Ya, ini kan sudah anuitasnya sudah anuitas kita gitu, ya, berarti yang solonya flat. Iya, beda kita di konvert. Kalau di konvert berdasarkan sukunya. Nah, itu setiap bulannya kalau bunganya naik otomatis cicilan kita naik. Kalau bunganya turun, tapi jarang turun sih, Bang. Sering naik. Jadi kalau Pak Jokowi yang turun gimana? Itu beda, Pak. Yang sebenarnya kalau yang nah ini ya Kak, flat ya. Iya. Beda syariah sama konvensional gimana? Beda, Bang. Kalau syariah ini kalau kita transaksi dia itu sistem akad muharamah. Itu seumpamanya kayak gini, Abang dari developer itu harganya seumpamanya 100 juta, Bang. Iya. Ya kan? Itu dikonfirmasi dulu ke konsumennya. Gitu. Bu, ini saya, harga saya dan 24 100 juta.